Assalamualaikum. Hey guys, Lebaran udah tinggal hitungan hari ya. Biasanya nih, menu andalan keluarga yang wajib ada itu opor ayam. Ya nggak sih? Nah, olahan ayam berkuah santan dan ragam rempah ini bisa kamu bikin sendiri loh di rumah. Kalau kalian belum ada resepnya, bisa coba nih resep opor ayam ala dapur mini. Siapkan setengah ekor ayam yang sudah dicuci bersih. Lumuri dengan jeruk nipis dan diamkan selama 15 menit lalu bilas. Selanjutnya, rebus ayam selama 10 menit. Sambil menunggu ayam, yuk kita buat bumbu halusnya. Masukkan 6 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih. Lalu, masukkan 1 ruas kunyit. Masukkan 1 ruas jahe. Selanjutnya, masukkan 4 buah kemiri. Tambahkan sedikit air. Lalu blender sampai halus. Setelah 10 menit, angkat ayam yang sudah direbus dan tiriskan. Kemudian, panaskan minyak. Lalu tumis bumbu halus. Masukkan 2 lembar daun salam, 4 daun jeruk, dan 1 batang serai, lalu aduk rata. Masukkan ayam dan aduk rata. Masukkan 60 ml santan yang sudah dicampur dengan air kurang lebih 200 ml. Tambahkan air 100 ml sambil diaduk agar santan tidak pecah. Masukkan 1 sendok teh merica dan 1 sendok teh ketumbar. Lalu, masukkan 1 sendok teh garam dan penyedap rasa. Kemudian, aduk rata. Koreksi rasanya, dan jika kalian merasa kurang, kalian bisa tambahkan sesuai selera. Opor ayam siap disajikan. Menu yang satu ini lebih enak dimakan dengan lontong atau ketupat. Ya nggak sih? Nah, selamat mencoba dan selamat merayakan Idul Fitri.